Hai guys, selamat datang kembali di channel kesayangan kalian. Apalagi kalau bukan channel Seven yang gue ngucapin selamat hari raya Idul Fitri. Berapa sih stok kita? Nyampe gak ya? Gak tahu, gue ngucapin puasa. Kalau ini puasa, kalau Idul Fitri ya Idul Fitri. Terserah lah ya, gak tahu gue video ini nyampenya kapan. Sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa dulu untuk di subscribe channel Stephen Yang dan juga di follow semua akun sosmed gue. Tanpa babi ibu, tanpa cacing cong, kita langsung masuk ya, let's go. Biasakan nonton MU sampai akhir. Oke, kenapa emang? Tumben banget sombong nonton MU sampai babak belur. Anjir, MU ini kalau di dunia bola bener-bener kayak ganjarnya gitu ya. Kayak bener-bener yang terapa ya, terbuli banget gitu loh guys ya. Istilah baru ya, ganjarnya gitu ya. Kelihatannya adu serangan padahal adu blunder. Gue gak ngerti bola ya, tapi meme banyak banget gitu loh. Emang sehina apa sih guys MU guys? Coba kalian komen yang MU paling hina lah gitu di bawah. Nanti gue pin ya yang komennya kayak paling hina gitu loh. Yang sampai orang gak ngerti bola pun sampai benci gitu sama MU gitu loh. Coba guys kalian komen gitu guys. Kenapa sih MU itu? Salahnya apa sih? Mungkin karena warnanya merah ya. Kayaknya merah sekarang memang musuh masyarakat memang. Dan di bulan puasa ini bosku baru tahu aku itu Kristen. Lah mukanya kayak Jamil gitu. Mukanya kayak nama-namanya bukan yang kayak Kevin gitu ya guys ya. Bukan yang kayak Alex gitu ya. Nama dia kayak Daya Jamil kayak gitu cuy. Kayak siapa? Ya kayak orang-orang tetangga-tetangga kita lah gitu loh. Kayak gak asing gitu loh maksudnya. Bapak gak tahu aja aku pernah disuruh jadi MC di acara Maulid Nabi. Anjir, kolaborasi guys. Ya muka dia sangat-sangat subuan banget ya ini mukanya guys. Aura-aura lulus pesantrennya itu kuat gitu loh teman-teman. Titik terendah seseorang adalah saat ia bercerita sambil meneteskan bola mata. Air mata pak. Kenapa bola mata kan jadi horor? Ngeri amat guys, bayangin orang kalian ada teman kalian curhat sambil jatuh-jatuh gini. Anjir, untung bukan bola pel. Mungkin menang kalah itu POV fan MU Liverpool. Hal seperti biasa, kita bermain, kita mencari pengalaman. Bang, jika tim lawan kita menang, kita langsung kalah. Jadi bijak ya orang-orang kayak gini. Kita kekurangannya apa? Biasa fan MU kalau kalah gini, langsung gini, bijak gini. Ya. Oh iya, semua kompak main kayak gitu. Jadi kita bisa lebih dari tim lawan. Indonesia perlu dibentuk dari kita, bukan orang lain. Soalnya kita ini adalah generasi muda Indonesia yang bisa membangun negara. Langsung bijak. Kalau lawan Chelsea, ini Chelsea ini dah musuh bubuyutannya dah. Oh pantesan. Merah sama biru ya ya. PAN dan PDIP ya. Iya 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 ya. Memang gitu yang kalah menjelaskan, yang menang menyerayakan guys ya. Mending lah daripada yang kalah menggugat ke MK ya. Untung MU kalah nggak langsung menggugat ke apa PSSI-nya dunia gak ada. FIFA ya, untung nggak gugat ke FIFA dia ya guys ya. Bilang apa Chelsea dicurangi gitu ya. Atau wasitnya itu ponakannya hakim FIFA gitu. Untung nggak gitu cuy. Ini cewek apa cowok? Cewek gak apa-apa. Anjir mau buka celana dia. Anjir. Di titik inilah dia mulai mengerti bahwa Power Rangers sudah tidak menarik lagi ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak Putri anak SMA 1 kan? Iya ada Pak. Kak boleh gak kakak mati aja? Pacar aku suka sama kakak. Iya, iya. Ya salah kita apa anjing gitu loh. Suka simpen foto Kak Putri juga aku. Ya. Ya gimana ya? Ya kan harusnya pacarnya ya yang disalahin ya. Kenapa Kak Putrinya gitu loh maksudnya. Pacarnya ngapain nyimpen-nyimpen foto Kak Putri ya? Enteng lah ya, kalau ngomong ya guys ya. Bisa-bisanya Kak boleh nggak mati aja. Tapi dia untuk tingkatan orang yang menyuruh orang lain mati masih sopan guys. Masih assalamualaikum lah ya. Mereka boleh nggak mati aja kayak. First time pakai lens. Geli tapi emang pakai lensa nih. Kebalik bangsa. Gue kira mau pakai ke matanya. Mungkin hidung dia minus ya guys ya. Positive thinking aja ya. Hidungnya minus mungkin ya. Kalau mata minus mungkin buram. Kalau hidung minus mungkin gak bisa mencium dengan jelas gitu ya. Bau tai dia kira, bau apa fresh care gitu mungkin ya. Untung cantik. Coba kalau jelek masih dihujat di komennya guys. Magnetic.
Anjir. Makanya bisa fase gitu ya guys. Coba dumbbell lagi. Ngeri banget ya malam-malam dikejar orang kayak gini guys. Cuma pulang traweh gitu kan, tiba-tiba ada bapak-bapak berotot nari. This will be a quest in the next physical 100. Physical 100 kalau tantangannya ada yang kayak gini pasti banyak yang pulang sumpah. Gak semua orang bisa ya masalahnya ya. Teman gue orang Kristen jualan bakmi babi di grup angkatan. Enak buru order. Berani lawan orang tua tapi gak berani makan babi cemen. Nantangin loh dia. Jualannya gitu ya. Bapak kau cemen. Udah larangan agama itu masalahnya. Bukan masalah cemennya, udah gak boleh maksudnya di dalam agama. Bisa-bisanya ditantangin loh. Tapi bener juga ya. Berani lawan orang tua ya tapi ya. Sama aja padahal ya. Ya cuma gak bisa lah membandingkan hal buruk dengan hal buruk guys. Ditantangin, dibilang cemen sumpah. Dia pasti di kelas dibully dia. Ya just roll in sih. Langsung dingin ya. Langsung mengkeret semengkeret-mengkeretnya biasanya ya guys ya. Forum di Mahkamah Konstitusi yang mulia ini, yang bilang ini ya. Kami percayai menjadi salah satu cara merawat nalar publik. Penetapan Undang-Undang APBN 2024 telah selesai sebelum batas waktu pendaftaran pasangan calon presiden, wakil presiden yang dijadwalkan pada tanggal 25 Oktober 2023. Dengan demikian, dapat kami pastikan penyusunan APBN 2024 dan penetapan menjadi undang-undang tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa yang akan maju menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024. Guru Sri Mulyaninya ya yang bilang ya. Ini gara-gara tuduhan ini enggak sih bansos dipakai buat kampanye enggak sih katanya. Kalau video-video kayak gini nih tanggapannya kalau anak manusia ya pasti kayak wah ternyata Pak Jokowi baik juga ya gitu ya. Kita sampai Bu Sri Mulyani aja sampai kayak bilang kayak gitu ya. Wah, udahlah hentikanlah semua perpecahan politik. Nah, kalau anak pipa Rucika guys, komennya nih, "Ala Bu, bilang aja takut sama 02." Enggak bisa udah. Enggak bisa sumpah. Walaupun si Dedi Sili siapa di nama? Dedi Sili Tongga pun di depannya ngelihat Pak Jokowi ngasih NMAX misalnya, ngasih iPhone 15 Pro Max ke dia pun, dia pasti negative thinking juga gitu loh. Gak bisa, udah ketutup ya. Hai, kenalin kucing, aku namanya Mac. Nama kucingnya Mac. Gak biasa, kucing kan namanya lucu-lucu ya. Orange, Papis, Pepo, apalagi biasanya nama kucing kan gitu, gembul ya. Kok bisa kasih nama kucing Mac? Bulu Mac-nya lebat sekali, nggak salah sih, nggak salah. Yang salah si Icai ya. Guk, cik 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 cik. Oh, tebak-tebakan suara binatang. Wek wek. Monyet, bro pinjam duit dong 5 juta. Beneran monyet sih tapi. Buaya, aku kalau chat gini ada yang marah nggak? Naga, beer brand, rasakan kesegaran. Anjing yang bear brand lucu banget. Anjing yang bear brand ini hebat, bagus. Mimin masuk surga ya Allah. Mana bisa saya mencium bau surga kalau meme yang lewat kayak gini. Aduh, nih las-lasannya kok kurang rapi. Jadi kebuka gitu. Ya, dia yang mulai ya Allah, bukan aku. Buat yang lagi nyari jilbab buat lebar. Jilbabnya buaya anjing. Ini mah gak ada yang berani minta THR ya guys ya kalau gini. Pakai aja terus jilbabnya buat keliling-keliling halal bin halal. Pasti sepi ya rumah yang didatengin ya guys. Dikira gila gitu guys ya. Lebaran datang ke rumah ya, nanti aku kasih THR 10.000. Tapi THR 10.000 buat gue dulu kecil udah banyak guys. Dulu gue dari tetangga 2.000 sumpah. Rata-rata tetangga ngasih 2.000. Keluarga lah yang mungkin masih banyak ya, 50-100 ya. Berburu THR. Kalau udah besar gini malah kita gak dapet. Bakaran. Nyiram apa dia anjing? Nyiram orang yang mau nyiram ya, sangat-sangat membantu lah dia ya guys ya. Ini kalau ada sistem apa, dark system monton, inilah dark system dunia deh.
Beban tim semua. Gak ada kontribusinya, gak apa-apa lah. Yang penting nawa itunya bagus lah ya guys ya. Gak apa-apa lah. Oke lah guys, terima kasih yang udah nonton video ini. Kita ketemu lagi besok hari. And bye-bye.